Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, halal family. Welcome to the channel, guys. In today's video, we'll be reacting to the Thai as well as Indonesian and Malaysian military. This video was suggested by Adam. Thank you very much, Terima kasih, for taking the time to send me your recommendation and suggestion. The video is by Tapal Kudu Reborn, and the link is in the description in case you guys wanted to check it out. And inshallah, at the end of the video, I'll be sharing with you my observation and reaction. So please make sure you stay until the end. With that said, now let's get started with our video. Posisi kekuatan militer Indonesia dalam peringkat dunia. Berikut adalah 6 negara di Asia Tenggara dengan militer terkuat. Mulai dari urutan ke-6, Singapura. Siapa sangka Singapura meskipun memiliki luas wilayah yang tidak terlalu luas, memiliki kapasitas militer yang patut dibanggakan. Negeri singa itu berada di peringkat 59 dari 137 negara di dunia dan 6 di Asia Tenggara. Dengan total populasi saat ini sebanyak 5.995.991 jiwa. Singapura memiliki 2.691.600 penduduk yang dianggap mampu berperang jika dalam keadaan darurat. Meski demikian, anggota militer negeri singa saat ini berkisar 385.000 dengan personel aktif sejumlah 72.500. Sementara itu dalam angkatan udara, Singapura menduduki peringkat 43 dunia. Dalam kategori yang lebih mendetail, penyerang angkatan udara berada pada posisi 23. Kekuatan serangan berada pada peringkat 27 dan kemampuan memobilisasi senjata atau transport nomor 45. Adapun kekuatan helikopter berperingkat 46 dengan pelatihnya berada pada ranking 53 dunia. Dalam konteks angkatan darat, Singapura memiliki 190 tank, combat tank, atau 3.585 kendaraan perang darat, 186 artileri atau 48 jenis self-propelled, dan 138 towed artileri. Kapasitas itu ditambah dengan kepemilikan 18 proyektor roket. Lebih lanjut dalam aset militer bidang angkatan laut, negeri singa memiliki 6 fregat atau kapal perang, kapal perang kecil atau corvette, 4 perangkat peledak mine warfare, dan 11 kapal patroli wilayah perbatasan. Tidak tanggung-tanggung, negeri singa rela menggelotorkan dana sebesar 9.700.000.000 atau sekitar 138,12 triliun rupiah. Posisi 5 ditempati oleh Malaysia, negeri jiran, menduduki peringkat ke-5 di Asia Tenggara dan 41 dunia. Total populasi yang dimiliki adalah 31.809.660 dengan 41.000 anggota militer, di mana 110.000 diantaranya merupakan personil aktif. Dalam angkatan udara, Malaysia menduduki peringkat 51 dunia. Dengan penyerang berada pada posisi 44, kekuatan serangan peringkat 45, kemampuan memobilisasi senjata nomor 38, dan pelatihnya dinilai memiliki kapasitas nomor 48 dunia. Sementara itu dalam perang darat, Malaysia memiliki kapasitas militer yang relatif seimbang dengan Singapura. Negeri jiran memiliki 74 tank, 1.460 kendaraan perang darat, serta 240 total artileri, dengan 211 diantaranya merupakan jenis towed artileri. Adapun proyektor roket yang dimiliki tetangga Indonesia ini mencapai 54 unit. Mengingat Malaysia memiliki wilayah laut yang cukup luas, tak tanggung-tanggung, negara itu memiliki 41 kapal patroli perbatasan dengan 6 kapal perang besar, 6 kapal kecil, 2 untuk operasi submarine, dan 4 perangkat peledak mine warfare.
Belakangan diketahui bahwa anggaran pertahanan Malaysia adalah sebesar 4 miliar 700 juta US dollar atau sekitar 66,9 triliun rupiah dengan kurs 14.240 untuk setiap dolarnya. Selanjutnya di posisi keempat ada Myanmar. Siapa sangka ternyata Myanmar memiliki kapasitas militer yang lebih besar dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Negara ini memiliki 406.000 personil militer dengan 406.000 berstatus aktif. Kalkulasi kekuatan angkatan darat, laut, dan udara yang dimiliki telah menempatkan negara ini pada peringkat ke-37 dari 137 bangsa di dunia dan keempat di Asia Tenggara. Myanmar memiliki peringkat 40 dalam angkatan udara keseluruhan. Sedangkan dalam angkatan darat, negara ini memiliki 434 tank, 1.300 kendaraan perang darat, serta artileri dengan jumlah yang luar biasa, yakni mencapai 1.690 artileri. Sedangkan proyektor roket terdapat 114 unit. Dalam pertahanan maritim, Myanmar memiliki 5 kapal perang besar, 3 kapal kecil corvettes, serta kapal patroli wilayah pantai sejumlah 65 unit. Perangkat peledak mine warfare juga turut dimiliki, yakni sebanyak 11 buah. Dalam aspek pendanaan, Myanmar tidak sebanyak Singapura dan Malaysia. Negara ini memiliki anggaran 2.400 juta US dollar atau sekitar 34,17 triliun rupiah. Lalu posisi ketiga adalah Thailand. Tidak hanya terkenal dengan junta militernya, negeri gajah ternyata juga memiliki kapasitas pertahanan yang luar biasa. Thailand menduduki peringkat 26 dunia dan 3 di Asia Tenggara. Dengan penduduk sebanyak 68.615.858 jiwa, Thailand diklaim memiliki 605.000 personil militer, dengan 360.000 diantaranya masih aktif. Peringkat Angkatan Udara Negeri Gajah berada pada 19 dunia, dan kekuatan serangan helikopternya berada pada posisi 14. Sementara itu jumlah alutsista dalam angkatan darat juga cukup besar, yakni 805 tank, 1.551 kendaraan perang, dan 30 proyektor roket. Artileri juga dimiliki, meskipun tidak sebanyak Myanmar, yakni sebanyak 744 dengan 700 diantaranya berjenis taut artileri. Mengingat Thailand juga memiliki garis pantai, negeri ini memiliki 42 kapal patroli dengan 7 kapal perang besar dan 7 kapal corvettes. Thailand tidak membutuhkan anggaran sebesar Singapura untuk menjadi negara dengan kapasitas militer konvensional nomor 3 di Asia Tenggara. Pasalnya, negara ini hanya menganggarkan 5 miliar 390 juta US dollar atau sekitar 76,7 triliun rupiah. That's beautiful. Sementara itu, negara dengan kapasitas militer terbesar juga ada pada Vietnam di posisi kedua. Sudah menjadi aib sekaligus rahasia umum bahwa Amerika Serikat pernah kalah di Vietnam saat Perang Dingin. Saat itu terjadi perang proksi, yakni kubu komunis dan Seattle. Berbicara tentang kapasitas militer, World War II, Vietnam menduduki peringkat 23 dunia dan kedua di Asia Tenggara. Anggaran pertahanan yang digelontorkan senilai 3 miliar. I've seen some documentaries and they say, you know, they used to have like tunnels and all of a sudden they would show up behind like the American army, they would ambush them and then you'd see they would disappear. Militer paling kuat di Asia Tenggara ini tidak tanggung-tanggung memiliki 5.482.000 total personil militer
dengan 482.000 diantaranya masih berstatus aktif. Dalam perang darat, tank yang memiliki sebanyak 2.575 dengan 2.530 kendaraan. Meskipun hanya memiliki 470 artileri, negara ini memiliki 150 proyektor roket. Dalam angkatan laut, negara ini memiliki 26 kapal patroli perbatasan dan 9 kapal perang besar. Sementara itu dalam konteks kekuatan angkatan udara, Vietnam berada pada peringkat 33 dunia. Dan yang menduduki posisi atau peringkat pertama Indonesia, sebagai negara yang memiliki kapasitas militer terkuat di Asia Tenggara adalah Indonesia. Kabar bahwa Indonesia memiliki kapasitas militer terkuat di Asia Tenggara ternyata bukan tanpa bukti. Global Firepower menyebut bahwa Republik Indonesia menduduki peringkat 15 dari 137 negara di dunia. Dengan populasi yang besar, yakni 262.787.403, Indonesia disebut-sebut cukup kuat jika harus menghadapi situasi darurat. Mengingat 108.620.545 diantaranya termasuk dalam kategori yang dianggap mampu mengangkat senjata dalam perang. Meskipun jumlah personil aktif hanya 400.000 orang saja, atau total keseluruhan dengan personil tidak aktif adalah 800.000. Indonesia memiliki tank sebanyak 315 unit, kendaraan perang darat sejumlah 1.300, 36 proyektor roket, dan 497 artileri. Sementara itu dalam angkatan udara, Indonesia menduduki peringkat 30 dunia. Kekuatan serangan berperingkat 11 dengan pelatihnya berada pada posisi 29 dari 137 negara. Mengingat Indonesia adalah negeri maritim, tidak heran jika memiliki banyak kapal patroli perbatasan, yakni 139 unit. Adapun kapal perang besar sejumlah 8 unit, 24 kapal corvettes, dan 11 perangkat peledak mine warfare. This one looks nice too. Itulah tadi deretan negara-negara yang memiliki kapasitas militer terkuat di Asia Tenggara. Kita patut bangga bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama. So just a comparison, I didn't realize they also compared Singapore and Myanmar and also Vietnam. And it was pretty interesting. I didn't know Myanmar had such a big, I guess, army or hardware. They had quite a bit of tanks, and also they had some ships as well. And Vietnam, we know, for example, they're a larger country, but their hardware looked a little bit more dated. And then Thailand, as well as Malaysia, was there too, and also Singapore. And with Indonesia, I guess they have the largest, probably military, as well as the most advanced hardware beside China in Asia. So I'm pretty sure China probably is going to be the first ranking there, since they're just a superpower after United States, Russia, and then China. So then Indonesia falls after them in Asia, which is pretty interesting. So that was cool to see all the hardware. And as we have reacted to previous videos, a lot of the hardware actually made in the country, which is pretty cool, because it means that people are talented enough in the country to be able to build the hardware. And at the same time, it creates more jobs and helps the economy of Indonesia. So really, really cool, guys. Thank you very much for suggesting this video. I hope you guys enjoyed it. If you did, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And if you'd like me to react to another video, you can put your suggestions in the comment section below. As always, Chirmakesi, thank you very much. Shukran, merci, guys, for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family. Inshallah, I'll see you guys in the next video. Take care. Wassalam.